seorang nenek yang bernama Maimunah. Beliau tinggal di desa Kubu, tepatnya di Dusun Karya Bersama. Ia bekerja sebagai pengupas kulit pinang. Walaupun sudah usia lanjut, namun nenek Maimunah masih semangat bekerja untuk keperluan sehari-harinya. Saksikan kisah selengkapnya. Setelah yang satu ini, tetap di Kubra TV. Namun sebelum lanjut, tekan subscribe dulu, dan follow Instagram Kubra TV. Bila ada saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Di situlah posko Kubra TV berada. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal daripada tahun 2021 ini, Kubra TV Berbagi melanjutkan, yaitu suatu program Kubra TV Berbagi tahun baru 2021. Ini salah satu menuju daripada bengkel Bang Unyil. Assalamualaikum saudara. Assalamualaikum. Awal dah buka saudara. Jalan saja. Mudah-mudahan berkah ya. Baiklah para pemirsa setia channel Kubra TV, dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, tim Kubra TV akan mengunjungi Nenek Maimunah dalam program Kubra TV Berbagi. Tepatnya di Parit Bahar. Ikuti perjalanan kami, channel Kubra TV. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Boleh masuk, Bu. Lagi apa ni, Bu? Pinang. Oh, buka pinang. Tak ada pembuat dia tak? Oh. Kalau boleh tahu siapa nama ibu ni? Maimunah. Oh, Bu Maimunah. Ah, bapak ni? RT sini ke apa? Saya Muhammad Jais, RT 2 RW7 Dusun Karya Bersama. Oh, Dusun Karya Bersama, saudara. Biasa di sini sebut dia orang ni apa ni? Jalan Bahari. Jalan Bahari. Kau terkenal biasa sebutan orang? Bahar. Oh, Pahit Bahar. Pahit Bahar. Berarti dolok-dolok tu nama orang yang membangun dari ini ni. Tok Bahar kali ya? Yang ngalik. Pahit pertama tu. Pahit Bahar. Tok Bahar nama. Kalau boleh tahu, Bu. Ini ni dapat ni. Dari mana ni? Dari Wajijang. Oh, dia bagi orang. Oh, jadi kalau udah berapa lama lah ni nak ngeringkan benda gini ni? Lama dah, ni sampai 10 hari ya. 10 hari kak ya? Oh, hari hujan. Oh, hujan. Kalau digoncang-goncang gini kalau udah kering tu? Ya, ambil titik. Di titik? Oh, di titik ambil isi aja tak? Oh, di titik ambil isi ya. Sama, dah buat mereka. Oh, jadi? Oh, jadi ini saudara. Oh, cantik saudara. Buah pinang. Buah pinang di Ulam Kadut. Belum kau nyampak, aku dah nyambut. Kata dia bahasa, eh tak? Tanam pinang rapat-rapat agar burung tak buyung tak dapat lari. Di pinang-pinang tak dapat-dapat. Dirayu-rayu dibuat menyanyi. Ini lagu. Kalau boleh tahu, pinang ini kalau dah kering ni, berapalah sekilo? 14 ribu. Ada pengumpul datang ke kita jual? Dia ngambil. Oh, kalau mentah? Kok mentah, Dek? Itulah, Dek. Orang mentah murah. Orang beli, Dek. Jadi, awak ni beri dari hidup bulan puasa. Pasti kerja bulan puasa ini. Inilah awak tu belanja. Oh, ngambil lah, Dek. Kau ada kebun sih, nyaman je kita tiap hari, Dek. Besar-besar pula buah, ya? Kalau terbelah pecah gini ni laku tak? Laku. Oh, laku. Ke harga kurang? Oh, banyak pula ini dapat tu. Ada pinang yang besar, ada yang pinang kecil ni. Oh, ini saudara, pinang ni ada pinang buah kecil. Macam buah apa bahasa orang tu? Buah sawit, tidak?
kecil. Ada gak yang besar gini ah? Yang bagus tu bibit yang besar. Oh, bibit-bibit yang besar ni. Jadi kalau dipupak, dia model kayak beda kecil dengan besar. Kalau oh, yang agak lonjong ini yang agak bulat. Ini yang agak mahal. Jadi saudara, di kampung kami ni pun ada gak ada terdapat daripada kebun pinang ni tak? Salah satu penghasilan untuk ibu-ibu lah yang ada di sekitaran dusun karya bersama ni tak? Jadi ninik lah bahasa kami ni tak? Ya tak? Nek Maimunah ya tak? Jadi kami pada hari ni nek mengunjungi tempat nenek. Jadi di awal daripada tahun baru ni dah 2021 ni bahasa ni dah. Segala permohonan kita rezeki dilancarkan Allah. Ni dah. Maklumlah kita ni tiap hari kata orang tu tak tahu masalah kehidupan ni dah. Bisa gak kata orang air pasang ni dah meningkat, bisa gak air surut, kita ni penghasilan berkurang ni tak? Jadi perjalanan kami hari ni ada buat channel Kubra TV Berbagi, nak menyampaikan daripada bantuan dari saudara-saudara kami yang ada kelebihan di desa Kubuk. Jadi nak menyampaikan kepada Nek Maimunah lah dah. Kalau boleh tahu hidup ni ada gak orang suami tak? Suami ada? Dah. Nenek ni? Dah tinggal lah ni. Dah tinggal dah. Oh, dah tinggal dah. Dah tinggal. Pak Long Kotek ni lah orang berik buat ni apa siling ni. Dah berapa tahun dah tinggal tu? 4 tahun dah. Oh, iyalah. 6 tahun dah. Jadi, ni kami ni nak menyampaikan barang untuk ini, cuman barang ni hanya sekedar ini ya. Jadi digunakanlah untuk cuman sehari-hari lah. Malumlah sekarang ni zaman pandemi kata dia. Kita kata dia disuruh diam di rumah, ada. Jadi diam di rumah ni adalah kegiatan-kegiatan untuk buat nenek-nenek ni, ada. Ada anu pinang lah, macam-macam. Kami pun kemarin ni ada ngagak orang nyucuk atap lah. Inilah nenek ya, barang yang dapat kami serahkan, tolonglah diterima dengan senang hati ya nenek ya. Amin. Amin. Makasihlah ya nenek ya, barang yang ini yang kami sampaikan ni. Makasih kak. Ya, kami minta gak doa dari nenek ni, orang yang nyumbang ni. Yalah. Mudahlah kau rezeki mu. Amin. Amin. Kau beri aku minat. Amin. Itulah sanak saudara perjalanan kami pada hari ini menuju daripada nenek Maimunah yang berada di dusun karya bersama RT berapa tu saudara? RT 2 RW 7. Jadi lain kali bertemu lagi dengan channel kami Kubra TV Berbagi. Baiklah para pecinta channel Kubra TV Berbagi, lain kali bertemu lagi lah dengan channel kami Kubra TV Berbagi di tempat-tempat yang lain. Nanti bertemu lagi dengan kami channel Kubra TV Berbagi. Dadah lo kita nih, dadah lo kita, dadah. Halo sanak saudara, temu kita. Jadi nih kami ini nak baliklah mendekkan cerita ini. Amin, amin ya nih ya. Dadah ini kami balik ya nih.